Ngomong-ngomong, teman-teman kemana sih? Minumanku udah hampir mau habis ini. Gak tau juga aku yuk. Tapi aku udah umumin semua kok. Paling udah ada di jalan. Tunggu aja bentar. Ya udah. Oh ini si Jinun. Oh. Kalian dari tadi? Iya udah tadi. Iyalah. Maaf ya lama di jalan macet. Ya udah gak apa-apa. Ini apa kesini? Diantar tadi sama pacarku. Oh gitu. Iya nih, aku nungguin kamu sampai mau habis minuman itu, non. Oh iya, punya kalian dengan sedikit. Oh iya, ngomong-ngomong, si Ika mana sama si Leo? Gak tahu juga, tadi bilangnya sih sudah OTW, tapi gak tahu. Coba aja dihubungin. Kayak. Tak kirain barengan sama kamu. Enggak, dia bilang mau bawa mobil sendiri. Oh gitu. Oh ya, kamu nggak pesen minum? Enggak, aku lagi sariawan. Oh. Ini bentar lagi anak-anak sampai kok. Oh, ya udah kita tunggu sini aja. Lama banget sih. Loh, ini dia, si Leo. Udah datang. Oh iya. Waalaikumsalam. Tumben si Leo. Apa kok? Pertama, naik apa kesini? Ini naik angkot barusan. Pas kebetulan jalannya lagi macet lagi. Ya, pantesan lama mau naik angkot. Ya, maaf lah. Sudah bikin kalian lama menunggu. Emang hari gini kamu masih naik angkot? Iya, Nun. Kan mobilku lagi di bengkel, lagi dibenerin. Hah? Mobil? Emang iya kamu punya mobil? Jangan mimpi deh, kamu sekolah aja naik sepeda butut. Masa iya kamu punya mobil? Oh iya Leo, kamu niat nggak datang ke acara reunian ini? Masa pakaianmu kayak gitu? Ya emang kenapa yuk pakaian kayak gini? Kan yang penting aku hadir. Ya ini kan restoran mewah, ya kali kamu pakai baju gembel. Ya nggak apa-apa sih, tapi setidaknya pakaian rapi lah. Kan saya sudah nyaman pakai seperti ini, Don. Mungkin dia habis mulung, makanya bajunya kayak gitu. Ya, udah kebiasaan kali. Oh iya, Leo. Kamu udah nikah belum? Hah? Kamu lucu ya nanya kayak gitu. Mana ada cewek yang mau sama dia? Dia mana sanggup modalin cewek? Oh iya, lupa. Iya, Nan, benar. Dia kan emang dari dulu, jomblo karatan, gak laku-laku. Ya, aku masih fokus masa depan, teman-teman. So-soan fokus masa depan lagi. Padahal gak punya kerjaan. Masa depanmu ya suram. Mana ada masa depan dia? Udah, jangan pada ribut. Aku masih pilih-pilih kok cari cewek. Alah, bagi ajaran milih-milih. Yang ada, cewek mikir dua kali pilih kamu. Lah, sok-sokan kamu, Leo, pakai pilih-pilih segala. Kamu harusnya tuh bersyukur kalau ada cewek yang suka sama kamu. Gak usah pilih-pilih segala. Iya, yuk. Aku paham. Aku tapi masih fokus masa depan aja dulu kok. Sok-sokan fokus masa depan. Jangan-jangan si Leo suka sama si Jinun. Deh, amit-amit. Aku punya jodoh kayak dia. Amit-amit. Gak mau aku. Oh ini si Ika udah datang. Iya nih. Oh iya teman-teman, maaf banget ya. Iya, gak apa-apa. Kamu naik apa kesini? Naik sepeda. Oh. Emang kenapa? Gak apa-apa. Oh iya, lama gak ketemu kamu makin cantik aja. Tambah modis deh. Enggak lah, biasa aja. Gimana mas, cantik kan? Iya cantik. Iya kan doi, tambah cantik. Iya. Iya kan dulu si Leo suka sama si Ika. Hah, masa sih? Ih, amit-amit ah. Dia suka sama aku. Beda kasta kali Ika sama si Leo. Ya itu kan masa lalu yuk. Udahlah jangan dibahas. Mana mungkin dia suka sama kamu. Dia kan primadona simpang. Ya iyalah, mana mungkin primadona sekolah mau sama gembel kayak dia.
Oh iya, ngapain sih kalian undang Leo? Ya, gimana ya, kasihan aja sih. Si Odo nih yang undang. Meskipun si Leo gak diundang, dia pasti datang, kan dia masuk grup sekolah. Iya sih. Oh iya, emang kamu kerja apa sih? Lah, si Ika nanya si Leo kerja apa. Ya jadi kuli lah dia. Serius jadi kuli? Nah, itulah kalian terpaja ya, mulai dulu dan berubah. Selalu aja suka menghina, mengejek. Ya udah, kalian pasti lapar kan ya? Aku pesen makan dulu ya. Ya udah. Ya memang kamu pastinya dihina. Ya sesuailah sama penampilannya ya. Ya masa datang Roni pakai baju gembel? Iya. Kenapa gak pakai baju gaul aja? Dia mana mungkin punya baju gaul? Ini juga sih ya. Apa besok kita beliin aja ya? Ya udah, besok kita belikan ya. Tayuran aja. Kalian gak usah repot-repot ya buat belikan saya. Saya juga bisa beli. Ya udah, nih makan dulu. Gak lapar kamu? Makan aja. Kan kamu jalan-jalan juga makan enak kayak gini. Iya. Buruan deh makan. Ya, aku makan dulu. Tenang, aku yang bayarin kok. Iya doi, makasih. Iya, taruh sini aja. Udahlah teman-teman, kalian jangan ngebully saya terus. Kan di sini kita reuni. Kejadian barusan pelajarannya buat kita agar kita tidak seperti itu lagi ke teman kita. Yuk kita pulang, kita bayar dulu. Yuk.